Hari ini kita akan belajar tentang teknik pertolongan persalinan normal. Teknik ini akan memakan waktu kurang lebih 15 menit. Prinsip dari pertolongan persalinan normal adalah bersih dan steril. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya perawat IPA dengan Ibu Emi itu. Baik Ibu Emi, saya perawat IPA ini akan membantu perawatan Ibu. Nanti selama perawatan akan saya panggil ya Bu. Iya Bu. Bagaimana Bu rasanya? Sakit. Sakit untuk mengulangi rasanya Bu. Kata Ibu nanti terbalik ke arah. Ibu menghadap ke arah kiri. Mungkin nanti Bapak mungkin bisa sambil dipijat ya Pak di sebelah sini untuk mengurangi rasa sakit pada bagian pinggang Ibu. Nah, sementara itu saya akan mempersiapkan diri dan akan mempersiapkan perawatannya terlebih dahulu ya Bu ya. Iya, sakit sekali. Benar ya Bu, tali napas panjang mungkin keluarkan secara perlahan lewat mulut. Nah, seperti itu ya Bu ya. Bentar ya Bu, saya siapkan alat dulu. Tutup tampilannya dulu ya Bu. Cepat Bu. Tarik napas yang panjang ya Bu. Ya, tarik napas kemudian keluarkan secara perlahan. Mungkin Ibu sambil kakinya nanti senyaman mungkin. Saya pasangkan alas dulu ya Bu ya, biar bokongnya. Supaya nanti kalau cairannya keluar tidak mengotori. Nyangkat sedikit Bu pantatnya. Ya, jadi siap ya. Ini sih Bu.
pada area leher kuat tahan dulu. Nanti mungkin agak merasa sedikit tidak nyaman, nggak apa-apa ya Bu ya? Iya. Nanti juga saya akan melakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui sudah sejauh mana pembukaan proses persalinan Ibu. Iya. Apakah Ibu bersedia? Iya, cepat Bu. Bentar ya Bu ya, tarik nafas panjang, kemudian hembuskan secara perlahan. Ini saya buka ya Bu ya. Permisi ya Bu. Hatinya boleh ditepuk. Permisi ya Bu. Sedikit ya Bu, saya akan masukkan jari saya ke alat wanitaannya, mungkin agak tidak nyaman sedikit, permisi Bu. Permisi ya Bu. Ini pembukaannya sudah lengkap, mungkin nanti tinggal menunggu kebenarannya saja ya Bu ya. Ini cairan ketubannya belum pecah, jadi saya sekalian lakukan pemecahan pada cairan ketubannya. Sudah ya Bu ya. Masih tarik nafas yang panjang ya Bu ya, sambil menunggu untuk kita lakukan potongan persalinannya. Baik Bapak dan Ibu, ini pembukaannya sesuai yang sudah saya lakukan tadi, pemeriksaan yang sudah dilakukan. Pemeriksaannya sudah lengkap, kemudian denyut jantung jarinya juga bagus. Ibu juga sudah ada tanda-tanda persalinan tadi ya Bu ya, sudah keinginan menerang. Karuniumnya sudah menonjol, lupanya juga sudah membuka dan sudah ada tekanan pada anus. Nanti kita akan berikan aba-aba, jika Ibu merasakan ada rasa kencang yang tidak tertahankan, silakan Ibu tarik nafas yang panjang, kemudian mengedam seperti orang mau, mohon maaf, mengeluarkan atau buang air besar gitu ya Bu ya, mengedamnya di bawah ya Bu ya. Tarik nafas yang panjang, kemudian nanti posisi kakinya juga ditotomi. Bapak mungkin bisa naik ke atas tempat tidur Pak untuk membantu Ibu. Di atas pundaknya Ibu. Ayo Bu,
Duduk, Bu. Duduk ya. Duduk, Bu. Sakit, Bu. Iya. Nanti Bapak silakan mungkin bisa membantu Ibu kemudian memberikan langsungan pada puting susu Ibu begitu ya, Pak ya. Siap ya, Bu ya? Sudah mengerti ya, ya aba-abanya? Semangat ya, Bu. Terima kasih, Bu. Cepat. Suster, sakit. Tarik nafas ya, Bu ya. Mau keluar ini. Ya, ada mau keluar yang panjang. Iya. Ibu. Ya, siap. Pak susternya mana sih? Lama sekali. Hei, susternya, Bu. Iya, cepat. Ini mau keluar ya, sudah mau keluar. Tenangkannya dulu. Iya. Kakinya dikubit sedikit. Oh iya, iya. Oh, ini sudah keluar loh, Bu. Oke, tarik nafas dulu ya, Bu ya. Relax, tarik nafas yang panjang. Silakan langsung Ibu tarik nafas terus mengendalikan sekuat tenaganya ya, Bu ya. Ya, saya bantu ya, Bu ya. Ayo, Bu. Ini ada ini sudah mulai ada kontraksi ya. Tarik nafasnya panjang, ayo, Bu. Saya bantu. Dorong, Bu. Ya, lagi, Bu. Lagi. Ini sudah keluar ya, Bu. Kepalanya tenang dulu, saya cek dulu lilitan pusatnya. Sudah ada lilitan ya, Bu ya. Oke. Ngedan dikit-dikit aja, Bu. Nah, pendek-pendek aja. Iya. Ya. Lagi dikit lagi, Bu. Ya. Oke, sudah. Napas saya pendek-pendek sudah sama ngedan lagi ya, Bu ya. Baik, Bu. Bayinya sudah lahir ya, Bu ya. Jenis kelaminnya perempuan, menangis kencang. Bentar. Oh, menangis kencang adiknya sehat ya. Sudah saya potong ya, Bu ya, tali pusatnya. Saya ganti dulu handuknya. Ini nanti saya akan taruh di dada Ibu biar dia skin-to-skin dengan Ibu sambil mencari puting susu Ibu ya. Permisi ya, Bu. Nah.
biar di sini dulu ya. Sambil dipastikan jalan napas adiknya baik ya, Bu ya. Baik, Ibu, saya akan memeriksa kembali rahim Ibu apakah janinnya tunggal atau masih ada janin yang terpisah di rahim dengan Ibu. Ternyata sudah tidak ada ya, Bu ya, janinnya tunggal. Baik, Ibu, selanjutnya saya akan melakukan penyuntikan pada sepertiga paha luar Ibu. Saya akan menyuntikkan 10 unit oksitosin gunanya untuk merangsang kontraksi yang membantu proses pengeluaran plasenta Ibu atau LAR Ibu. Ya, Bu ya. Permisi ya, Bu. Agak sakit sedikit tangannya, Bu ya. Saya bantu untuk proses pengeluaran ari-arinya ya, Bu ya. Rasanya sudah lengkap ya, Bu ya. Baik, ini saya cek dulu ya, Bu ya, keadaan kontraksi uterus aparannya Ibu kuat ya, Bu ya. Selanjutnya saya akan cek juga untuk perdarahannya ya, Bu ya. Permisi ya, Bu. Tidak ada robekan jalan lahir ya, Bu ya. Tadi pintar medannya, jadi tidak ada robekan. Elastis juga mungkin vaginanya, tapi tidak ada robekan. Pak, ini nanti saya akan ajarkan teknik melakukan massage atau pijat ya, Pak ya, untuk membantu kontraksi pada pengembalian kondisi rahim Ibu. Ibu juga bisa melakukannya sendirian ya, Bu ya. Tekniknya seperti ini, Pak. Lakukan gerakan memutar sesuai dengan ukuran dari rahim Ibu. Ini ya, Bu ya. Bisa perasan gitu ya? Iya, seperti ini. Lakukan kurang lebih 5 sampai 15 menit. Seperti ini dilakukan secara perlahan. Ini sangat ampuh untuk mempercepat proses pengembalian kondisi rahim Ibu ke bentuk semula dan juga mencegah terjadinya perdarahan. Jadi ya, Bu ya, nanti bisa dilanjutkan. Permisi, sebelumnya saya akan memberikan alat. Nanti saya akan kembali lagi ya, Pak. Ibu, saya bersihkan ya, Bu ya. Saya sibin dulu supaya bersih, nanti bisa nyaman sambil bayinya menyusui juga nyaman. Saya bersihkan dulu. Permisi ya, Bu ya. Permisi ya.
bisa miring ke kiri sedikit tuh. Ya, saya bantu. Bisa miring ke kanan. Diangkat pantatnya sedikit, Bu. Saya bantu ini ya. Ini perdarahannya kurang lebih 150 ml ya, Bu ya. Saya bantu berikan ya. Ini siap ya. Saya buka ya, Bu. Diangkat sedikit, Bu, pantatnya. Miring ke kiri, Bu. Bantu untuk memasang celah dalam ya, Bu ya. Ini saya sudah pasangkan juga pembalut untuk menampung khususnya juga perdarahan dari Ibu. Harus bersalin ya. Tutup lagi ya, Bu ya. Baik, Ibu, saya sudah selesai melakukan pertolongan pada persalinan Ibu. Terima kasih atas kepercayaannya. Selamat atas kelahiran putrinya. Saya akan berada di luar. Jika Ibu dan Bapak butuh sesuatu, silakan menghubungi saya di luar. Saya akan melakukan pencatatan majalah pertanyaan Ibu tadi. Ya, Bu ya. Bapak, apakah ada pertanyaan? Sudah mengerti ya tadi ya, Pak ya, untuk mangsa atau mangsa rahim Ibu tadi sudah mengerti ya, Pak ya. Ibu juga ya, Bu ya. Begitu tidak ada, begitu ada ketidaknyamanan, silakan langsung hubungi. Baik, terima kasih, Bu. Selamat sekali lagi. Terima kasih. Demikian video teknik pertolongan persalinan pada hari ini. Semoga video ini dapat dipraktikkan oleh teman-teman semua di rumah masing-masing.